Hukumnya seorang mu'allaf masuk Islam berziarah ke makam keluarganya yang non-muslim. Apa hukum dia ziarah ke makam non-muslim itu? Maka hukum ziarah ke makam non-muslim untuk mengambil iktibar pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Idza marartum biquburina wa quburikum, apabila kamu melewati kubur kita, kubur orang Islam, wa quburikum, kubur kamu, ini menunjukkan bahwa kamu melewatinya tapi tidak melakukan ritual, tidak ada ritual ibadah di dalamnya. Wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu, sekedar ziarah mengambil iktibar pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Apa hukumnya mendoakan orang yang tidak seakidah dengan kita ketika masih hidup? Boleh. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita serahkan sama Allah, tak boleh kita doakan. Dalilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tidak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri. Wallahu a'lam.